ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Allah memberikan kita kebaikan. Allah menentukan kepada kita dengan ketentuan yang baik. Kerana seseorang itu dapat melakukan kebaikan bukan disebabkan tahunya ataupun sebab dia ada ilmu. Seseorang yang boleh melakukan kebaikan bukan disebabkan dia kuat dan dia sihat. Seseorang yang boleh melakukan kebaikan bukan disebabkan dia sihat, tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling kita takuti seperti mana doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Perkara yang paling kita takuti iaitu setelah kita berada di dalam hidayah Allah, setelah kita berada dalam kebaikan, lalu Allah sesatkan hati kita daripada kebaikan kepada kesesatan. Inilah yang mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta umatnya supaya berdoa di dalam salah pada tasyahud akhir. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya, yang memegang sekalian hati hamba-hambanya, sabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepadamu ya Allah. Zaman yang kita duduk ini adalah zaman mutakhirin, zaman yang mana iman itu mula diangkat dalam hati orang mukmin sedikit demi sedikit, seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidina Rasul. Sebab itu kita takut ketika fitnah zaman itu berlaku, kita masih hidup. Ketika fitnah yang besar itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku, kita masih hidup. Yang kita takuti, apakah ketika itu dan saat itu
aku boleh istiqamah. Dan diistiqamahkan oleh Allah, ataupun aku tewas dalam iman ini, na'udzubillahi min zalik. Sebab pada ketika itu, kata Nabi, ramai orang yang tewas imannya. Ketika fitnah yang besar itu berlaku, ramai orang yang tewas akidahnya. Sebab kita tidak tahu bilakah waktunya zaman itu berlaku. Kerana ia di dalam rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perkara yang akan berlaku itu telah diberitahu oleh kekasih kita dan kekasih Allah, iaitu Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi ketakutan orang-orang saleh. Bukannya zaman ini kita melihat siapa paling hebat. Bukannya zaman ini kita melihat siapa yang paling kaya. Bukannya zaman ini masa yang sesuai kita melihat siapakah yang paling tinggi pujiannya pada sisi makhluk. Tetapi zaman inilah zaman yang semua orang kena berwaspada. Akidah yang kukuh, syariat kena tegakkan di dalam diri kita, isteri dan anak-anak, supaya ketika fitnah yang besar ini sampai kepada kita, kita selamat. Tuan-tuan, kita telah beriman dengan Allah selama 60 tahun. Kita tidak mahu jika saat fitnah besar ini datang, umur kita 65 tahun ataupun 70 tahun, saat itu kita tewas. Kita tidak mahu ketika fitnah yang besar itu datang, kita tewas, kita jatuh, dan kita tidak dapat mempertahankan akidah kita dan agama kita. Sebab itulah tuan-tuan, tidak ada siapa pun tahu bila masa ia akan bertemu dengan Allah. Kerana itu adalah rahsia daripada Allah. Saat sahabat kita, keluarga kita, mak kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, Allah panggil mereka tatkala wabak yang melanda di tempat kita satu masa yang belum lama meninggalkan kita. Mereka telah selamat kerana mereka tidak menghadapi zaman itu. Kita tidak tahu bilakah umur kita sampai menemui Allah. Yang kita takutkan ketika saat itu Allah masih menghidupkan kita, dan kita takut bahawa kita gagal mempertahankan iman dan Islam kita. Sebab itu apa yang Nabi sebut kepada kita, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini bermula dalam keadaan yang sedikit asing, Nabi kata sikit golongannya. Dan Nabi kata lagi kepada kita, wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan dia akan datang macam mana mulanya Islam itu. Golongan yang dapat mempertahankan Islam dan imannya pada saat itu, Nabi kata golongan yang sedikit. Golongan yang benar-benar dapat mempertahankan iman dan Islamnya cukup sedikit, Nabi kata. Lalu Nabi jatakan kepada kita, diulang kalimatnya sebanyak 3 kali. Fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba.
beruntunglah orang yang sedikit itu, kata Nabi. Beruntunglah orang yang sedikit itu, kata Nabi. Beruntunglah orang yang sedikit itu. Maka tuan-tuan, sikit ini adalah pilihan Allah. Sikit ini adalah pilihan daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita amat berharap agar Allah memilih kita untuk berada dalam golongan yang sedikit itu. Sebab itu tuan-tuan, perasaan khaufan wa tama'an, takut dan tamak dengan rahmat Allah ini mesti ada di dalam jiwa kita. Semakin perjalanan alam ini terus berjalan, perasaan khaufan, takut di dalam jiwa kita kena menebal, kena kukuh, kena bersih supaya kita terselamat daripada fitnah yang besar. Wa tama'an, dan tamak kita dengan rahmat Allah supaya Allah tidak angkat rahmatnya atas kita disebabkan perkara yang kita lakukan menyebabkan rahmat itu ditarik oleh Allah daripada hidup kita. Kita kena muhasabah apakah yang menyebabkan rahmat itu boleh ditarik di dalam hidup kita. Apakah asbab-asbab, apakah perkara-perkara yang menjadi sebab rahmat itu dicabut di dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Maka asbab ini kita pelihara supaya kita kekal di dalam rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ini saya nak bawa tuan-tuan beberapa kalam daripada ulama. Tuan-tuan, saya bukan orang pandai. Saya bukan ustaz, saya bukan tok guru. Saya orang bodoh. Orang bodoh duk celah kampung mana pun, duk celah kampung yang orang pun kampung tu orang tak tahu. Memang inilah diri saya tuan-tuan, saya bukan orang pandai. Salah banyak, dosa banyak. Tetapi tuan-tuan panggil saya untuk berada di hadapan ini. Maka tuan-tuan, saya mohon jika ada kesalahan di dalam kuliah saya dan tazkirah saya pada malam ini, tuan-tuan, selesai daripada program kuliah ini, tuan-tuan jumpa saya. Tuan-tuan tegur saya, ustaz, yang ini ustaz salah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya bin Mu'az radhiyallahu an berkata, saya baca kitab Nasaihul Ibad muka surat 14. Ma asallahu karimun wala athara ad-dunya 'ala al-akhirati hakimun. Apa kata Yahya bin Mu'az, orang yang mulia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah, dan orang yang bijak tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Tuan-tuan, apabila seseorang ini Allah kurniakan khasyah di dalam qalbun dia, di dalam diri dia, Allah kurniakan kepada dia sifat khauf itu, sifat takut yang menebal kepada Allah. Takut ni apa tuan-tuan? Kalau dalam pekah, kita rasa kalau aku buat perkara yang membatalkan salat, aku takut. Tak begitu tuan-tuan. Kita salat, kalau aku buat perkara yang membatalkan semayang, aku takut. Pasal apa takut? Sebab semayang aku ditolak oleh Allah. Kalau kita buat perkara yang membatalkan dalam solat,
tak nak siapa pun tahu. Contohnya, kita makan, tuan-tuan. Kita makan, ada cebisan daging di dalam pada gigi kita. Lalu dalam semayang, kita rasa. Rasa main di celah gigi, maka makanan ni gugur. Kita telan waktu itu, tak ada siapa tahu. Tapi kita tetap mengatakan dan tetap berpegang. Allah tahu. Jika aku buat perkara ni, Allah tahu. Allah nampak. Allah mengetahui. Walaupun orang yang di kiri dan di kanan aku tak tahu. Kenapakah? Selepas daripada salat, kita tak boleh beriktikad begitu. Yang mana jika aku buat perkara yang boleh membatalkan diriku sebagai hamba Allah, yang Allah takkan pandang aku kalau aku buat perkara ini. Antara perkara yang apabila kita ni buat, yang Allah akan berpaling daripada kita, yakni dosa yang kita tak pernah selesai langsung. Kita buat dosa, lalu kita rasa gembira, kita rasa sombong. Kita melakukan dosa dalam keadaan yang sombong kepada Allah. Tuan-tuan, kenapa dalam hati kita, kita tidak boleh beriktikad yang Allah Maha mengetahui dan tahu apa yang kita buat? Kita selalu cakap dalam diri kita, tak apa orang tak tahu. Sebelum kita nak mengungkapkan perkataan tak apa orang tak tahu, Allah Subhanahu wa Taala terlebih dahulu telah mengetahui, walaupun dia tak keluar daripada lidah kita, baru detik daripada hati kita telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu seorang hamba Allah, maka dia sentiasa hatinya sentiasa kuat takut dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu apa kata Yahya bin Mu'az, orang yang mulia maka tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Takut dia, tuan-tuan. Inilah orang yang mulia. Sebab apa dia mulia? Sebab tingginya takut kepada Allah. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takutnya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, dalam diri kita banyak mana kita rasa takut dengan Allah? Kalau aku buat benda ni, ada tak dalam hati kita Allah suka tak aku? Ataupun aku buat benda ni, aku akan mengundang kemurkaan Allah? Ada tak rasa ketakutan di dalam diri kita? Kalau aku buat benda ni, Allah tak akan pandang aku. Kalau aku buat benda ni, Allah tak akan sayang aku lagi. Kalau aku buat benda ni, maka aku akan jauh sangat dengan rahmah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita ini tatkala kita mendengar akan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Taala, kita ambil sebahagiannya. Kadangkala kita tinggal sebahagiannya. Kita melawan Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah bagi kita rezeki, lalu dengan rezeki yang Allah bagi, kita lawan Allah. Allah bagi kita sihat, dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, kita lawan Allah. Allah berikan kepada kita nikmat,
dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita lawan Allah. Macam mana saya lawan Allah? Iaitu kita melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita telah diberikan peringatan, sebab itu zaman ini kita selalu dengar, saya ada masalah, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah yang tak pernah selesai. Sebab apa tuan-tuan? Masalah kita tak pernah selesai sebab kita ingkar dengan Allah. Allah sebut dalam surah At-Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً ضَنْكًا. Siapa yang ingkar dengan peringatan Allah, Allah sempitkan hidupnya. Kenapa kita banyak masalah sekarang? Masyarakat dari mana golongan pun, masalah demi masalah, masalah demi masalah. Hidupnya sempit, kalbunnya sempit, hatinya sempit. Kenapa? Allah telah nyatakan dalam Al-Quran. Sebab itu, apabila kita mengikut perintah Allah, afaman sarraha sadrahu lil Islam, orang yang mengikut agama Allah dari semua aspek, bukan ibadah sahaja tuan-tuan, semuanya, semua perkara, semua perkara kena ikut Allah, Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan lapangkan jiwa kita, Allah akan lapangkan kehidupan kita. Ini janji daripada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, lalu Allah iktiraf dia sebagai semulia-mulia hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah? Sebab itu ulama berikan empat sifat yang besar di dalam diri orang yang bertakwa itu. Yang pertama, iaitu mereka di kalangan ahlut taubah, mereka yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hari ini banyak mana istighfar kita? Ustaz, lepas sembahyang saya baca istighfar 3 kali. Nabi habaq dengan kita, Nabi istighfar 70 dan ada riwayat 100. Mana lebih hebat? Kita hebatkan Nabi hebat. Kita istighfar sehari satu solat 3 kali, kali dengan 5, 15 kali. Nabi 70 kali, ada riwayat kata 100 kali. Siapa lebih hebat? Kita lah tuan-tuan. Sebab kita 15 kali saja istighfar. Siapa maksum? Kita maksum kah? Nabi maksum. Sebab apa kita buat macam tu? Tuan-tuan, kita tak keluar dari mulut kita, kita hebat. Tapi kita buat cara orang hebat. Orang yang mengumpat tak berhenti, duk kata orang tak berhenti, duk buka aib orang tak berhenti, sehari istighfar 15 kali. Apa yang kita buat dalam hidup kita dari dulu sampai lah? Saya
dan tuan-tuan, boleh yakin tak? Boleh jejak kaki ke dalam syurga Allah. Had yang istighfar 15 kali. Agak-agak kita boleh yakin yang kita boleh jejak syurga Allah di yaumul akhir. Kalau saya dan tuan-tuan boleh yakin dengan istighfar yang 15 kali ini, dalam keadaan mengumpat tak berhenti, kata orang tak berhenti, buka aib tak berhenti, ibadat malah, baca Quran malah, zikir malah, cuma ada 15 kali istighfar dalam satu hari, boleh masuk syurga Allah, maka teruskan. Tetapi jika kita rasa dan kita tengok diri kita, jika aku berterusan dengan perangai macam ni, keadaan yang serupa macam ni, yang mana semayang sunat pun aku tak mau, ba'diyah, qabliyah, semayang malam pun aku tak boleh nak bangun sampailah, jikalah kita boleh yakin dengan makan, minum, waktu cuti yang panjang kita berjalan, kita pergi bersukar ya, dalam keadaan hidup yang kita buat sekarang ini, kita rasa kita boleh masuk syurga Allah, kita yakin sangat 100% boleh masuk syurga Allah, teruskan. Tetapi jika kita rasa apa yang aku buat dalam hidup aku ini, nescaya aku tak boleh jejak kaki aku ke dalam syurga, maka bermula daripada malam ini, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kita kena berubah. Kita kena berubah. Sebab apa? Satu, kita dah tak ada masa. Sebab apa ustaz tak ada masa? Umur kita dah tua. Dan zaman ini yang Nabi kata, umur umat aku ini pendek dan badan dia lemah. Ketika kita mula merugikan umur yang Allah bagi dekat kita, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala habaq dekat kita. Tiap-tiap pagi Jumaat kita baca surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah dah tunjukkan kita jalan, kita pilih jalan itu. Kita nak pilih jalan syakiran atau nak pilih jalan engkar. Kita nak pilih jalan hidup yang penuh dengan kelalaian dari dulu sampailah. Tuan-tuan, ilmu kita banyak, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pengalaman hidup saya. Saya mula mengajar di Selangor pada awal tahun 90. Dulu program di masjid tak sehebat zamanlah. Dulu program di masjid sebulan baru ada 4 atau 6 kali. Lah tuan-tuan, 30 kali. Jadi orang lah ilmu dia banyak.
Orang dulu mengaji sebulan 4 kali. Oranglah mengaji sebulan 30 kali. Oranglah ilmu dia banyak. Ini pengalaman saya. Tapi kenapa? Kui banyak ilmu, kui jahat. Kui pulun mengaji, kui malah. Orang dulu 4 kali sebulan mereka datang Jumaat awal. Jumaat 1:20, 12:30 depa mai dah. Kita melihat perkembangan suasana itu. Kita melihat peredaran zaman itu. Bermakna kita berada di hujung-hujung zaman sebelum tanda-tanda alamat kiamah yang besar itu dizahirkan oleh Allah. Tuan-tuan, siapa dia ahlu taubat? Mereka yang menyesal segala dosanya zahir dan batin. Ini tanda orang takut dengan Allah. Kedua, tanda orang takut dengan Allah iaitu ada sifat qana'ah. Mereka ini redha, rasa cukup. Redha, rasa cukup, tak mengungut langsung dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah atasnya. Ketika dia ada sifat qana'ah, terangkat dalam dirinya tamak pada dunia ini. Tuan-tuan, dunia tak salah, hak salah tamak. Dunia tak salah, hak salahnya jika dengan dunia ini lalu kita semakin jauh dengan Allah, maka dunia ini menjadi istidraj atas kita. Nikmat ini tuan-tuan, jika apa yang Allah berikan kepada kita, semakin kita takarub dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Dekat ni apa tuan-tuan? Semakin kita dapat nikmat, semakin kita jadi orang saleh. Yang ni kalam yang mudah kita faham. Semakin kita mendapat nikmat daripada Allah, semakin kita jadi orang saleh, maka nikmat ini dinamakan rahmat. Tuan-tuan, waktu wabak kemarin, adik-beradik kita, doktor tidur kan, kita rasa apa tuan-tuan? Doktor tidur kan adik-beradik kita, pak kita, mak kita, kita rasa apa? Siap video call, minta maaf semua, betul tak? Mak minta maaf, mak babang minta maaf, bang kakak minta maaf, doktor nak tidurkan ah. Teh. Tuan-tuan, tatkala Allah tidurkan kita tiap-tiap malam, kita rasa apa? Ada tak rasa takut? Doktor tidurkan kita, semua orang rasa takut. Betul? Allah tidurkan kita setiap malam, kita rasa apa? Sebab kita rasa, kalau Allah tidurkan aku, aku tak boleh mati. Kalau doktor tidurkan aku boleh mati.
Tuan-tuan nak habaknya, lalainya kita. Nak habaknya, jahatnya kita. Nak habak kata, bodohnya kita. Doa bangun tidur kita baca. Alhamdulillahillazi, segala puji ya Allah. Siapa kita puji Allah? Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, selepas kami mati ya Allah. Wa ilaihin nushur, kepadanya semua akan kembali. Tapi tatkala kita pejam mata, tuan-tuan, kita tak ada dalam kerisauan dalam jiwa kita. Kita tidur dengan kita tak minta ampun pun dengan Allah. Kita tidur dalam keadaan kita lupa dengan Allah. Kita tidur yang kita yakin sangat-sangat, besok aku boleh bangun. Besok aku nak pergi kenduri kahwin. Besok aku nak pergi sana. Besok aku nak pergi sini. Tuan-tuan, ada tak dalam perancangan kita, aku bangun besok pagi aku nak semayang tahajud seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Allah nyatakan, Allah sebut kepada kami, sampaikan kami baca surah tu tiap-tiap minggu. Dah lah mati kita. Allah sebut dalam Quran, kita baca tiap-tiap minggu. Ke kita lupa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita dengar kan setiap minggu dengar. Orang beriman, mereka ni renggangkan tubuh mereka daripada tempat tidur mereka. Ayat seterusnya Allah habaq kepada kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Perkara yang Allah sembunyikan yang kita semua tak tahu. Apa rahsianya orang yang dapat bangun pada 2/3 malam bertakarub dengan Allah? Tapi rasa tu tak ada, tuan-tuan, dalam diri kita. Rasa kita harap sangat rahmat Allah tidak ada dalam diri kita. Sebab kita rasa senang hati. Kita tak semayang sunat maghrib pun kita senang hati. Kita tak boleh baca Quran hari ini, kita senang hati. Kita tak boleh nak beribadat dan zikir kepada Allah, kita senang hati. Tuan-tuan, rupanya kita bukan orang yang takut pada sisi Allah. Ketiga sifat orang yang takut pada sisi Allah, mereka ini wara. Siapa orang wara? Iaitu mereka yang sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu perkara. Kita ada tak sifat? Kita ada tak, tuan-tuan? Agak-agak kalau kita nampak benda tu, kita rasa takut. Agak-agak lah, tuan-tuan. Ish, aku buat benda ni, hati kita rasa takut sangat dengan Allah. Tuan-tuan,
Kita kalau nak masuk tabung masjid ni, kita berkira-kira, betul tak? Main tabung masjid, kita pun berkira-kira. Allah Ta'ala pernah tak berkira-kira dengan kita? Kita tak nak duit, kita pun minta dengan Allah, sampailah. Ya Allah, murahkan rezeki kami, luahkan rezeki kami, dari muda sampailah. Tak penat tu minta rezeki. Betul tak? Tak penat kan? Puluh tahun minta rezeki. Kita tak ada rumah, Allah bagi kita rumah. Tak cukup sebiji, minta lagi, Allah bagi lagi. Tak cukup lagi, minta lagi. Sampai kita buat rumah sewa. Tuan-tuan, tatkala Allah uji kita, main tabung, kita boleh berkira-kira dengan Allah. Kita boleh mempersoalkan Allah. Apa yang saya nak katakan dalam diri saya dan tuan-tuan, sebenarnya kita ni siapa? Kita kata, saya orang bertakwa, Ustaz. Sifat orang bertakwa tu kita ada. Tuan-tuan, Allah tunjuk kat kita dalam Quran. Ni orang takut dengan Allah. Balik kita tengok. Sifat orang yang bertakwa ni aku ada tak? Ataupun aku rasa. Allah kata dalam Al-Quran, orang bertakwa macam ni, macam ni, macam ni sifatnya. Ada tak kita sifat-sifat tu? Ataupun tak ada langsung sifat tu? Kalau tak ada, siapa kata? Baik, kita tengok, kita rasa aku ni orang soleh. Tengok dalam Quran, sifat orang soleh tu kita ada. Salah satu dia, mana ayat dia? Tentang tengok pada ayat wa'ibadur rahman. Tengok sifat dia. Apa yang Allah sebut, Allah bagi tahu kat kita satu satu satu, tengok sifat tu aku ada tak? Tak ada. Siapa kata kita salah? Siapa kata kita rasa? Kita tak mau besok kita balik dalam keadaan dibutakan mata kita oleh Allah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sebab dalam hidup ni kita tak berhati-hati. Kita suka rasa. Sifat orang yang bertakwa yang keempat, iaitu yaqinun billah. Mereka yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tanya, kita yakin tak dengan Allah? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Kita yakin ke syurga dengan neraka ni? Kita yakin ke?
Tuan-tuan, kalau ada jamaah kata kat kita, depan tu ada ulat tedung, tepi kat anak tangga, panjang 10 kaki, agak-agak kita berani ikut pintu. Kita tak berani, kita tak tengok lagi pun ulat tu. Sebab yang kata tu orang baik, yang kata tu orang masjid. Dera, tuan-tuan, Nabi kata, Allah kata, kita percaya tak neraka tu? Saya percaya ustaz. Takkan orang percaya untuk mengumpat lagi? Takkan orang percaya duk kata orang lagi di media masa? Takkan orang percaya duk putus silaturahim dengan adik beradik sebab tanah tak berapa relung pun? Takkan orang percaya yang masih ada sombong dalam diri dia? Kita tak tengok ulang lagi, tapi kita percaya orang yang kata tu. Kita tak tengok neraka lagi, yang kata Allahu, yang kata tu Nabi kita, yang kata tu Allah. Mana Allah kata dalam Al-Quran? Tuan-tuan, kita yakin tak syurga tu? Kita kata yakin ustaz. 50 Allahu, 50 tahun kita hidup, berapa kali kita teringin nak masuk syurga? Syurga ni siapa kata? Siapa abang mai kat kita? Allah. Syurga ni siapa abang mai kat kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya ke? Tentu orang percaya dia teringin sangat. Dia teringin nak masuk syurga. Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, dalam hidup kita berapa kali kita teringin nak masuk syurga? Kan kita tak pernah rasa teringin langsung. Tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Allah yang bagi kita umur daripada satu hari sampai 50 tahun. Allah yang bagi kita umur daripada satu hari sampai 60 tahun. Allah yang bagi kita umur daripada satu hari sampai 70 tahun. Dan Allah tahu kita teringin untuk masuk syurga, ataupun hati kita tidak pernah ada rasa untuk masuk syurga Allah. Hati kita tak pernah terfikir untuk masuk syurga Allah. Hati kita tak pernah ada angan-angan langsung nak masuk syurga Allah. Kerana Allah itu maha mengetahui. Berapa kali tuan-tuan kita rasa rindu dengan syurga Allah? Ada kisah tuan-tuan, ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kurus tuan-tuan, badan dia kurus kering, badan dia kurus,
Nabi jumpa. Nabi tanya. Tak cakap pasal Kedah lah, senang lah. Nabi tanya, hang sakit ke? Nabi tanya kat kawan ni, hang sakit ke? Dia jawab, dok, awak badan macam orang sakit. Mak tanya, awak badan macam orang sakit? Rasulullah tanya. Dia kata awak, ya Rasulullah, setiap hari aku fikir, boleh tak aku ni masuk syurga, ya Allah? Tiap-tiap hari dia fikir, boleh tak aku masuk syurga, ya Rasulullah? Tuan-tuan, kita ada tak macam tu? Ini yang hidup zaman Nabi. Kemudian aku fikir, dia kata, kalaulah aku masuk syurga, dia kata, tapi hang tak ada, ya Rasulullah. Buat apa aku masuk syurga jika mana engkau tidak ada di dalam syurga itu? Kita ada tak rasa macam ada tak? Dalam semua hidup 3-4 kali jadi. Duk bangun 2/3 malam, pukul 4 pagi, duduk mengadu dengan Allah. Ya Allah, bolehkah aku ni masuk syurga engkau? Ya Allah, boleh tak aku ni masuk syurga engkau, ya Allah? Kemudian dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah masukkan aku ke dalam neraka, ya Rasulullah, lam araka abadan abada, nescaya aku takkan jumpa engkau, ya Rasulullah, selama-lamanya, kata dia. Aku fikirkan benda ni, ya Rasulullah, badan aku kurih. Maka ketika itu Rasulullah dengar tentang, Rasulullah kata kat dia, besok hang sama-sama dengan aku dalam syurga. Senyum dia tentang. Kita Rasulullah ada kata itu kat kita? Rasulullah tak ada dah. Rasulullah wafat dah. Rasulullah wafat lah. Rasulullah tinggalkan kita 1400 tahun dulu dah. Rasulullah tak ada dah, tuan-tuan. Rasulullah tak ada dah. Semua orang tahu Rasulullah telah wafat 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih Rasulullah dah tinggalkan kita. Jika kita tidak ada harapan itu, tuan-tuan, takut besok kita di sana dalam keadaan yang sengsara, dalam keadaan yang benar-benar menyesal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Yahya bin Mu'az? Orang yang bijak tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Orang bijak, tuan-tuan, dia takkan pilihkan dunia daripada akhirat. Ustaz, pilihkan dunia ni tak boleh ke? Bukan tak boleh. Tapi jadikan dunia kita itu jadi asbab kita dapat masuk syurga Allah. Mana dunia? Duit yang ada kat kita jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Pangkat yang ada kat kita biar jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah.
rumah yang kita ada biar jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Yang tu kan, kenderaan yang ada kat kita biar jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Tuan-tuan, setakat ni yang saya mampu untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan majlis kita dalam rahmat dan dalam keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada kalam kan. Pertama sekali saya nak perbetulkan sikit. Tak salah tersilap, bukan salah, tersilap. Madrasah Darul Atiq itu bukan saya yang asaskan. Madrasah Darul Atiq itu diasaskan oleh almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Madrasah yang saya asaskan iaitu Madrasah Raudatul Ulum, yang sekarang menjadi madrasah perempuan. Madrasah Darul Atiq itu almarhum orang tua saya yang asaskan. Sekarang kami buat sebagai madrasah laki-laki. Usia dia 40 tahun sebab dibuka pada tahun 1982. Dan madrasah yang saya asaskan Raudatul Ulum tu kami buka pada tahun 1998. Dan satu madrasah lagi yang disebut oleh MC kita, Tuan Haji kita, iaitu Madrasah Darul Atiq Dakwah Center di Kuala Terengganu, yang baru hampir 4 bulan kalau tak silap saya, 4 ke dalam lebih kurang 6 bulan saya baru terima tanah tu. Iaitu seorang daripada jamaah di Terengganu yang mewakafkan tanah itu kepada madrasah baru 6 bulan. Alhamdulillah, sekarang kami tengah bina surau yang seluas 10,000 kaki persegi, dan progres surau itu telah berjalan hampir 60%. Tuan-tuan tolong doakan kami dan seluruh jamaah agar madrasah itu dapat disiapkan pada hujung tahun hadapan. Minta doa. Tuan-tuan jangan risau. Saya tak minta derma, tak minta duit tuan-tuan. Saya tak mau minta duit tuan-tuan. Tak mau. Saya tak minta kutipan. Tuan-tuan jangan risau. Ustaz habaq mesti sekolah, Ustaz pergi jalan tabung lah. Dah. Tuan-tuan jangan risau. Saya tak minta satu sen duit tuan-tuan. Minta duit tuan-tuan, Ustaz pergi habis. Saya nak minta apa dengan tuan-tuan? Tuan-tuan tolong doakan saya. Ustaz, macam mana nak doakan Ustaz? Mudah ya? Saya ajak tuan-tuan doa. Ya Allah, jika apa yang orang tu buat betul pada sisi engkau, kau tolonglah dia. Yang tu ya, tuan-tuan tolong angkat doa, minta dengan Allah lagu tu. Tak susah pun. Saya mohon dengan doa tuan-tuan, moga-moga ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz buat macam ni? Kenapa Ustaz buat macam ni? Orang kata saya gila tuan-tuan. Sekolah yuran tak ambil, apa pun dah, main hantar budak balik. Satu sen saya tak minta. Makankah, apakah, api ayak kah, saya tak minta. Orang kata Ustaz Nizam ni buat kerja gila. Ya. Kerja gila. Guru nak bayar ke mana? Ni nak bayar nak api ayak nak bayar ke mana? Orang tanya saya, Ustaz Nizam buat kerja gila. Api ayak saja dua madrasah 10,000 sebulan tuan-tuan.
Saizah ni buat kerja gila. Tuan-tuan, pasal apa saya buat macam ni? Saya ke orang baik. Tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan lahir saja baik. Saya bukan orang baik, saya orang jahat. Jahat. Allah saja tahu jahat saya. Salah banyak dengan Allah. Hati saya kotor, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin semayang khusyuk. Kerap menangis di hadapan Allah. Saya anak titis, saya mata orang susah. Dengan kesalahan yang terlalu banyak dengan Allah. Jadi apa yang saya buat, saya mohon Allah terima. Apa yang saya buat ini menjadi amal soleh saya. Ustaz, macam mana? Tak ada macam mana. Tak ada macam mana. Sebab pada sisi Allah, perkara yang ditakdirkan oleh Allah pasti telah siap takdir itu. Allah tak ada letak kita letak-letak macam tu lah. Bukan macam buang daerah, tuan-tuan. Buang daerah, letak kita pandai-pandai hak. Allah dah, Allah ni sayang ni dah. Terlalu dia sayangkan hamba dia. Macam mana nak kata sayang? Kita buat salah macam mana lah? Macam mana besarlah salah kita? Besar mana dosa kita? Tak susah pun kita duduk. Kita ucap astaghfirullahalazim. Tu ya. Astaghfirullahalazim. Tu ya. Allah ampunkan dosa kita semua. Semua tuan-tuan, daripada akil baligh sampai lah. Nah, habaq kata Allah ni terlalu sayang ke kita. Ambuat salah lah. Duduk, kita istighfar dengan Allah. Ucap yang tu ya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan dosa. Ampunkan dosa ku, ya Allah. Allah ampunkan dosa kita habis semua. Tak susah, tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala. Mudah. Cuma, kita nak buat ke kita tak mau buat? Yang tu lah. Kita nak buat ke kita tak mau buat? Kita nak mengaku ke kita tak mau mengaku? Tu lah. Kita mau ke kita tak mau? Tu lah. Kita nak mengaku dengan Allah ke tak mau mengaku dengan Allah? Tu ya. Kalau kita rasa kita kuat, tak payah mengaku. Kalau kita rasa kita tak ada dosa, kita orang pandai, kita orang baik, tak payah mengaku dengan Allah. Tu ya. Dengan Allah ni terlalu mudah. Setakat ni ya tuan-tuan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. يا الله kami tadahkan kedua tangan kami, ya Allah, di dalam rumahmu ini, di dalam masjid ini, ya Allah. Selamatkan kami, isteri dan anak-anak kami dan keturunan kami, ya Allah, daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ketika kami melihat akan banyak berlakunya fitnah di keliling kami, ya Allah, hati kami rasa takut, ya Allah. Kami takut kami tidak mampu menghadapi akan saat itu, ya Allah. Kami takut kami tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah ini, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada siapa-siapa lagi, ya Allah. Kami tidak ada penolong selain daripada Engkau, ya Allah. Kami tidak ada yang lain daripada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Selamatkan kami semua, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum,
Ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, jika mana sampai saatnya maka iman itu menjadi rapuh, ya Allah, maka kuatkan iman-iman kami, ya Allah. Kuatkan iman-iman kami, ya Allah. Kuatkan iman-iman kami, ya Allah. Ya Allah, tingkatkan dan tinggikan keyakinan kami ke hadrahmu, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa qalban khashi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa yaqinan sadiqa wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, ketika kekasihmu dihina, ya Allah, ketika Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami salah, betulkan kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami jauh, maka kau dekatkan kami dengan rahmatmu, ya Allah. Jika kami lalai, ingatkan kami, ya Allah, dengan kau berikan hidayah dan taufikmu atas kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.